Oke, di video kali ini saya akan bagikan video tutorial untuk cara mengakali tutup powerjet yang hilang ya. Nah, ini fungsinya juga sangat penting ya, karena kalau tutupnya hilang itu mau beli nanggung ya, carinya itu susah, dan kalau nggak ditutup bensin akan mengalir juga ke atas. Nah, oke, bahan apa yang kita gunakan? Di sini sudah saya siapkan sebuah alternatif, mungkin buat teman-teman biar nggak susah ya untuk menutupnya, yaitu kita gunakan sepuyer pada kompor, mesin kompor ya. Seperti ini bentuknya mesin kompornya, kemudian ini kita tarik ke atas. Nah, kita akan ambil komponen sepuyer di bagian ini ya, jadi tempat menyemburnya gas. Oke, langsung kita buka. Ini cara yang sangat murah dan cepat ya. Jadi ketimbang teman-teman beli baru, bisa pakai cara ini saja, karena ini sudah terbukti pas dan langsung PNP ya. Oke, seperti ini. Jadi dia berlubang ya. Nah, lubangnya ini akan kita tutup nanti, karena kalau nggak ditutup dia akan bocor ya. Ini dratnya sudah PNP dan sama ya dengan karburator PWK. Nah, tinggal ditutupkan saja. Nah, ini nggak goyang, jadi dratnya sama dan pas. Hasilnya dia masuknya presisi seperti ini ya. Nah, untuk mengenai ukuran, mungkin teman-teman yang mau modif pakai baut lain, itu diperhatikan ya, ukurannya itu segini. Jadi batasnya adalah atasnya selang power jet sini. Ini adalah batas dratnya. Jadi jangan sampai kepanjangan, nanti kalau kepanjangan dia malah menutup saluran power jet dari selang ya. Jadi biar berfungsi lagi dan tidak mengganggu, itu dratnya batasnya sampai sini saja, masuknya selang ya. Nah, ini ya, bisa pakai baut-baut yang lain, cuma diperhatikan ya untuk kedalaman dratnya sebatas ini saja, jangan sampai kepanjangan ke bawah ya. Oke, kita pasangkan seperti ini, kemudian kita bautkan. Sudah. Ini kan masih bolong ya, tinggal kita dempul pakai lem besi. Oke, kita racikan lem besinya. Untuk pemakaiannya setelah di lem besi itu kurang lebih kita tunggu sekitaran 1-3 jam ya, jadi jangan langsung dipakai, nanti lemnya malah nggak bisa nempel. Kita racikan lem dikit saja karena lubangnya juga dikit. Langsung kita tutupkan ke sini. Oke, seperti ini jadinya untuk pengelemannya. Jadi tujuannya biar dia rapat saja, itu dilem. Oke ya, mungkin itu dulu untuk video kali ini. Untuk cara mengakali tutup power jet yang hilang, ini banyak sekali teman-teman yang request buat video untuk mengakali hal ini. Oke, terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat.